Ini sekarang kita mau berangkat ke Wildosasun, turnamen ranking D. Sekarang ngejarnya poin, kalau kemarin ngejarnya cup, piala. Sakit, mau berangkat nggak Musa? Nggak mau dapat medali dia, nggak mau dapat ikunde. Nggak mau dapat poin? Apa? Nggak mau dapat poin, nggak berangkat? Coba dulu. Udah, telat remnya juga. Tadi udah 12. Ini hari lari. Minggu. Pala. Menurut apa-apa bisa 3 menit. Ke situ. Ya, bisa. Kalau apa bisa lari. Nanti tuh waktunya dipenuhi burung-burung. Kalau susah nanti naik yang atas. Tapi nanti itu kalau alhamdulillah bisa ngejar keretanya yo. Jadwalnya 8.19. Ini sekarang jam 8.17, 2 menit lagi. Ya Mica, naik Mica. Mica, nyebrang sungai Mica. Kapalnya nggak di atas sungai yo, udah mati yo kapalnya yo. Ini kita udah nyampe di stasiun Wildosasun, kita naik kereta ini. Ini kereta kecil, ini kereta jurusan Osnabrück. Jadi di setiap stasiun kecil berhenti nih. Ini jalurnya beda sama yang RE yang regional. Ini kita udah sampai di Wildosasun. Ini stasiunnya nggak dapet tugasnya nih. Jadi kalau masuk aku masuk tugas, kan. Aku tugas. Jadi kalau masuk ya masuk aja orang. Terus naik kereta juga tuh nggak ada yang jaga. Jadi masuk aja. Terus nanti di dalamnya diperiksa gitu. Ini kombinasi antara pemerintahnya percaya sama rakyatnya. Rakyatnya juga jujur. Jadi ada tiket buat beli itu di sana. Buat paling beli yang tiket dari luar negeri ya. Tiket. Tapi kalau ketangkep Musa nanti didenda 60 euro terus nanti dicatat. Masuk catatan, oh itu beli tiket juga tuh ada tuh tiket. Ini sekarang kita mau jalan ke spot hall ke sana. Ini grimis nih. Nah itu buat ngerekam kecepatan mobil atau motor yang lewat itu berapa kilometer per jam. Isa, coba lari. Wus, berapa kecepatannya? 1, 2, 3, go di jalan. Ya, lari. Ya, 17 kilometer. Musa. 1, 2, 3. Sama. Enggak ada Musa enggak terdeteksi ya? Musa enggak terdeteksi. Ada apa enggak tuh? Siap. Ini suasana Minggu pagi di Wildosasun. Itu kan ada gereja yang bunyi tang-teng-tang-teng. Ini hari Minggu sepi. Ini melalui jalan setapak. Itu gerejanya masih bunyi. Itu ada cerobong asap yang nyala. Tapi kayaknya dari pemanas itu bukan pembakaran kayu. Dan ini bunga-bunga yang udah mulai tumbuh. Tanda mulai masuki musim semi. Ini ada rumah model jadul, rumah model lama. Di sini sungai dan itu spot hole-nya ke arah sana. Ini kita melewati jalan bersejarah sejak tahun 1200-an. Ini jalan yang menghubungkan ke Alstad. Di sini sungai dulu benteng pertahanan. Ini sekarang jadi jalur pedestrian sama pesepeda. Ini jalur jalan kaki sama sepeda di pinggir sungai. Itu ini hari Minggu pagi itu tadi ada orang yang jalan-jalan. Tadi gerejanya juga nyala panggilan kebaktian bagi umat Kristen, Protestan, Katolik. Ini sungai pinggir jalan. Ya. Ini suasana jalanan di Wildosasun Minggu pagi. Relatif sepi.
Ini udah sampai di depan spot hole-nya. Ini spot hole-nya itu Musa udah mulai masuk. Ini suasana lingkungan spot hole-nya. Itu ada kafetaria di dalamnya. Mas, lo persiapan ke Umkledo ya, Isa? Sembilan lapangan ini. Ini pertandingan keduanya Musa di perempat final. Set pertama. Musa gayanya kenapa kayak gitu, Musa? Attitude-nya. Tujuh belas 20, tapi misalnya emosinya nggak stabil, marah-marah, nggak tenang, kadang kurang konsentrasi, servis sering out. Musa set pertama kalah, tadi perilakunya kurang bagus, melempar raket, marah-marah, jadi sekarang raketnya disita, itu pakai raket cadangan. Jadi harus ngendaliin emosi dulu, stabil dulu, nerima kenyataan kekalahan, nah baru bisa main lepas. Kalah nggak masalah, tapi nggak marah-marah. Set pertama Musa kalah, set kedua sekarang ketinggalan 16. Berapa? 10 apa 11? 11 16 11 16 Musa masih ketinggalan 5 poin. Kontrolnya Musa kurang. 18-11 bijing lebar raket. Gak ada cuma kalah, dia udah 19 udah kalah ya kalah. Kalau udah kalah ya kalah harusnya. Valorant? Hah? Valorant? Desain Umkledo-nya unik nih. Buat naruh jaket, meja-meja. Itu apa pun hangat, cermin, wastafel. Alat buat mandi. Der zweite Platz geht an Philipp Keimel.